teman-teman, kembali lagi di channel Spare Part Handphone. Oke, dan di video kali ini kita balik lagi ke segmen review dan unboxing barang ya. Dan di sini udah ada ini nih, backdoor. Ini backdoor untuk F7 warna merah dan J7 Prime Samsung. Jadi masing-masing backdoor ini bakalan aku sedikit review ya. Jadi buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu karena kita menuju 2000 subscriber dan terus support channel ini biar terus berkembang, oke? Oke, kita langsung aja mulai. Oke guys, ini untuk Oppo F7. Oke, kita langsung aja mulai kali ya. Karena aku penasaran sama barangnya. Udah lapis-lapis ya guys ya. Okay. Ini ada kayak ini tombol on off-nya gitu ya. Tuh. Ini ada tombol on off dan power. Juga ini kamera ya kayaknya. Oke, ini coba lihat. Ini bagus banget sih guys. Ini kayak ada motif-motifnya gitu. Nah, bagus sekali. Ini bahannya kayak mika gitu ya, plastik gitu ya. Ini untuk tombol on off dan power. Untuk slot kartu ya. Oke, di sini ada tulisannya CLZ. Jadi casing ini mudah digunakan dan sangat presisi juga ya, melindungi handphone kalian juga. Ini desain yang stylish banget, ini bagus banget sih guys, warnanya juga keren banget. Kalau kalian mau pesen, kalian lihat aja di marketplace kita, di online shopnya, linknya ada di bawah ya. Ini untuk Oppo dan ini ada ya kayak tombol on off dan powernya. Ini jadi udah lengkap ya. Ini dari bahan yang berkualitas banget guys, bagus banget. Ini kayak ada lapisannya gitu. Keren banget guys, keren. Oke, buat kalian yang mau beli, kalian cek aja di online shop kita ya, linknya ada di bawah, oke? Okay? Nah, mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya guys ya. Dan jangan lupa di share video ini, jangan lupa di like juga, dan tentu saja harus di subscribe, oke? Okay? Karena itu bentuk support kalian buat kita, biar terus membuat video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang punya rekomendasi, aku harus bikin video apa lagi, kalian komen aja di bawah, oke? Jangan lupa di subscribe dan tunggu video-video selanjutnya, oke? Okay?